Selamat sejahtera semua. Buku adalah jendela dunia dengan pelbagai macam ilmu dituliskan. Saya Harishwari Narendra Kumar, murid dari kelas 12 Tari. Saya bersekolah di SMK Tengku Irsyad Kapah. Pada hari ini, saya akan membuat ulasan tentang sebuah buku yang telah saya baca. Buku itu bertajuk Sang Kancil Menolong Raja Singa. Buku ini dikarang oleh Zainuri Lakman Majilin dan terdapat 31 muka surat dalam buku ini. Perkara penting yang dibicarakan di dalam buku ini adalah tentang hikayat Sang Kancil. Buku cerita ini amat menarik dan sesuai dibaca oleh kanak-kanak. Dalam cerita ini, sang singa adalah raja hutan dan semua haiwan terkeparung. Tubuhnya besar dan suara gaumannya yang kuat. Namun, sang harimau tidak takut kepada raja singa. Ini membuatkan raja singa susah hati dan rasa tercabar. Pada suatu hari, sang kancil ingin mengajar sang harimau agar tunduk dan tidak melawan raja singa. Raja Singa sangat gembira. Sekiranya kawan-kawan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai cerita ini, kawan-kawan boleh meminjam buku ini di pusat sumber sekolah SMK Tengku Irsyad. Terima kasih.